Pemirsa, kelompok bimbingan haji dan umroh Araudah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung menerima bantuan hibah pemerintah Kabupaten Temanggung senilai 500 juta untuk peningkatan sarana dan prasarana gedung serta mobil operasional. Penyerahan secara simbolik dilakukan Bupati Temanggung di gedung bersama PD Muhammadiyah dan KBIHU Jalan Gerilya Kowangan Temanggung. Bantuan hibah pemerintah Kabupaten Temanggung kepada kelompok bimbingan haji dan umroh KBIHU Araudah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung tahun 2021 diserahkan secara simbolis oleh Bupati Temanggung HM Al-Hafiz kepada Ketua KBIHU Araudah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung Imam Supardi. Bantuan hibah tersebut digunakan untuk melengkapi sarana prasarana gedung berupa ruang front office, sound system gedung, jamarot dan miniatur Ka'bah, modium, meja kursi tamu, peralatan komputer, AC ruangan, dan satu unit mobil operasional. Ketua KBIHU Kabupaten Temanggung Imam Supardi menyampaikan ucapan terima kasih atas hibah yang disampaikan, sehingga kegiatan operasional KBIHU Araudah Muhammadiyah Temanggung dapat berjalan lancar. Totalnya dari Bapak Bupati 500 juta, kemudian kas dari KBIHU Araudah itu 17 juta. Sehingga total seluruhnya ada 517 juta rupiah. Dari uang 500 juta rupiah itu diserahkan oleh Pak Bupati untuk kegiatan, untuk apa saja yang mendukung kegiatan KBIHU Muhammadiyah itu. Karena itulah kemudian uang sekian itu kami belanjakan untuk ada perbaikan kantor, untuk memberi sound system, untuk beri mimbar, dan untuk ini satu unit mobil RAS. Bupati Temanggung HM Al-Hafiz mengatakan, hibah yang sama juga diberikan kepada KBIHU Babu Salam Nahdlatul Ulama yang telah diterimakan sebesar 500 juta rupiah. Harapannya, kedua organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama saling mengisi peran dalam mewujudkan masyarakat Temanggung yang dinamis agamis. Hari ini baru saja tadi dilaksanakan serah terima bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Temanggung untuk KBIHU Araudah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung. Bantuan hibah ini berupa satu unit mobil dan beberapa perlengkapan lain yang saya harapkan ini akan memperlancar tugas-tugas dari KBIHU Araudah dalam menjalankan tugasnya membimbing umat Islam Kabupaten Temanggung dalam menunaikan ibadah haji. Semoga mobil dan beberapa item tersebut nanti benar-benar barokah dan manfaat untuk Raudhah, untuk Muhammadiyah, dan untuk seluruh kepentingan umat Islam Kabupaten Temanggung. Dengan dimilikinya mobil operasional, maka keperluan operasional lembaga tidak lagi menyewa mobil atau bahkan meminjam lembaga lain, sehingga menjadikan perjalanan kelembagaan menjadi lebih lancar. Dari Temanggung, Tim Liputan TVKU melaporkan.